Hello, what's up, it's Ben. Welcome back to my channel. Oke, mari kita continue kita punya Resident Evil 4. Oke, last kita stop di sini. Oke, saya dapat satu komen di apa? My last video, saya punya video terakhir Resident Evil 4. Video terakhir saya di Resident Evil 4, ada orang komen, dia cakap dia suruh minta kasih panjang sedikit kalau saya main game. Maksudnya durasi saya mainin game. Saya kurang pasti dia itu dari mana. Mungkin dari Indonesia ataupun memang dari Malaysia. Dia cakap, dia minta tolong panjangkan durasi gameplay ini supaya tidak agak macam tergantung. Oke, so mungkin dalam game ini ataupun dalam video ini saya akan main dalam 30 menit ataupun 40 menit. Oke, mari kita teruskan. This must be a painting of that church. I hope Ashley's still okay. Yes, of course. Oke, setahu saya di luar ada enemy. Sebelum kita keluar, kita ambil. Oke, kita dapat telur. Telur itu kita boleh guna sebagai tambah nyawa. Kita cek apa yang kita ada. Kita ada ikan, kita ada telur. Oke, kita reload dulu. Sebaik saja saya kasih paca nih. Mesti ada enemy. Oke, belum. Enemy itu ada di luar sini. Kamu nampak tuh chainsaw tuh? Kita akan snipe dari jauh. Oke, Leon, get ready to war. Ada satu sini, ada dia. Alright. Oke, mari majulah, maju. Saya mesti ambil barang tuh sebelum barang tuh hilang. Ada enemy ke belakang? Itu ada. Oke, maju kamu sama-sama. Dia belum mau mati, kurang ajar dia. Matilah, bah. Matilah. Wuih, gila. Sikit putus kepala saya, men. Oke, mati. Nice. Oke, kita dapat ruby. Mahal tuh. Apa yang kita boleh ambil? Oke, dalam rumah ini kita tidak boleh ambil apa-apa sudah. Kita teruskan kita punya perjalanan. Woi! Siapa lagi tuh? Celaka. Kurang hajar. Mati juga kau. Oke, ini kita beli combine. Full sudah kita punya inventory. Oke, nampaknya ada orang ramai di sana. Ramainya. Paknya sekena guna shotgun lah. Macam yang dorang menunggu
macam dorang tidak nampak pun kita ada di depan. Tuna dia, dia bilang. Allah. Aduh, bagilah shotgun. Tinggal dua lagi. Sekarang kita sudah berada di sini. Oke, okay, kita sudah balik di kampung. Hah? Kita bakarlah. Oke, mati satu kali. Tidak mati. Ah! Nampaknya dorang sangat ramai. Allah, habis sudah. Apa lagi yang kita boleh gunakan? Rasain lu. Oh ya. Pecah kepala karena tendang. Nampaknya kita dalam keadaan yang kritikal, guys. Harap-harap tidak chainsaw lagi. Oke, sound masih masih ada lagu-lagu yang menunjukkan mereka masih ada. Ya. Patutkah kita tambah nyawa? Oke, jangan dulu lah. Macam mana dorang? Oh, mungkin ini dorang yang dari gereja tuh. So, dorang sudah keluar dari gereja and ada lagi kah dorang? Ayam tuh kalau kita bunuh kan kita dapat telur. Woi. Iya, saya mau ambil tuh. Sini pula kau, ah. Mati. Ada lagi? Aduh. Oke, saya tahu sudah. Ini kita ambil. Mana lagi yang lain, ah? Apakah dorang di atas rumah? Atau mungkin kita boleh terus masuk church tuh? Oh. Sudah ku cakap.
Oke, habis sudah. Kita round-round dulu. Apakah ada barang yang boleh diambil? Oke. Bunyinya lalat tuh. Dari dulu sampai sekarang, saya sentiasa ingat dia punya bunyi. nampaknya memang tidak apa-apa sudah. Kita just masuk direct pergi ke gereja itulah. Oke, mari kita teruskan ke gereja. Sebab setahu saya kita dapat itu insignia key kan? Ya, kita dapat yang dari rumah tuh. Right. Oke, guys, kita sudah jumpa checkpoint. Oke, guys, saya save dulu. Oke, guys, saya sudah save. Mari kita teruskan. Ini kita boleh combine kah? Tidak boleh. Oh, boleh. Ini kita reload dulu. Ah, sepatutnya saya makan tuh ikan tadi. Astaga. Bukan tuh first aid. Masih ada dua lagi. Alah, nyawa kita masih full. Apa yang kita patut buat? Oke, okay. Telur itu. Hai, kita equip lah. Kamu tengok ah, pluk, pecah telur. Aduh, masih juga tidak boleh. Biarpun dua, tapi barang ini sangat berguna tau. Tidak apalah, kita tinggalkan sajalah dua biji shotgun tuh ah. Oke, mari kita teruskan. Actually, saya boleh susun. Tapi saya rasa tidak boleh sebab ikan tuh. Alamak, 50 nih, boy. Kerja apa guys? Ini kita buang sajalah. Ini kita ambil. Sebab kita akan jumpa machine gun nanti kita boleh beli. Ini kalau setimbak dia akan terbakar jatuh ke bawah. Tapi tidak payah buat lah. Kita teruskan perjalanan ini. Seingat saya kita akan jumpa the merchant di bawah. Penjual barang tuh. Wow. Tadi itu boleh gabung sudah baduh. Macam mana mau kasih? Oh begitu. Ini yang sepatut diskat. Aduh, bukan peluru tuh. Sorry guys. Sorry. Tidak apa. Kalau kita jumpa enemy sini, kita boleh gunakan ini sebagai kita punya backup. Ya di sini. Bunyi dia bikin takut, guys. Oke, kita jumpa surat dia. Got a selection of
good things on. What are you selling? Saya mau jual banyak barang. Is that all? Thank you. I am. Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Memandangkan kita sudah jumpa peluru itu, kita akan beli ini. Ini untuk a stock for 9mm absorbs and spread. Okay, ini 4000 sih ya. No. Ini rifle nih nantilah. Welcome. Kejap. Come back. Oke. Okay. Oke, okay, senampak sudah. Anytime. What are you buying? Kita ambilan ya. Is that all? Pastu kita akan kasih combine. Dia makan space so kan? Tidak macam Resident Evil 3 Remake. Dia terus tergabung. Mamu nampak tuh. Wah. Huh, smart jo. Oke, sekarang kita ada satu nyawa. Dia ada jual green herb kah? What are you buying? Oke, dia cuma ada first aid. Kita belilah. Kejap ya. Sorry. Yes. Thank you. Jadi kita akan tune up ala shotgun tidak boleh. Oh boleh. Capacity handgun tidak boleh. Shotgun lah untuk boleh tambah firepower. Kita kasih kuat semua lah, kita kasih kuat. Thank you. Capacity untuk reload. Oke, okay, sudah cukup sudah duit. Jadi sekarang kita boleh. Oke, shotgun sekarang sudah ada 8. Mari kita teruskan saja. Saya lupa sudah ini di mana. Wow. Kita teruskan saja perjalanan. Oh my god, kita sudah sampai di church. Oke, saya nampak sudah ini Mido. Kita scope dulu ada berapa orang. Satu, ada Medellin sana. Medellin di sini setahu saya ada 15 kah Medellin. Bila saya tembak, setahu saya akan ada datang beberapa orang dari sana. Mana Aita. Aita, mana kau? Jangan cakap dari belakang, ah. Hei! Gila.
Kajut saya. Ada pula dia di tepi itu. Aduh. Celaka. Sorry guys, saya noob. Saya malas mau dekat sana sebab saya tahu nanti ada anjing kah. Ini kita boleh timbak lah sebab dekat. Apakah zombie akan keluar dari tanah? Woi! Aduh, full tetero. Apa dia buang tuh? Oke, okay, ararero. Ada lagi satu sana. Hai. Hilang sudah dong. Takut ke? Hai, berani-berani kau. Aduh, ada lagi sekawan. Aduh. Pecah juga kepala kau kan. No, Lord Seldre, apa? Lord Sedler tidak akan tolong kau kali. Oke, kita baca dulu. Blue Medallion tuh ada berapa di sini? Sekarang kita sudah di church. Oh, simetri ada 8. Kita di kuburan. Kita sudah jumpa 3. Ada 5 lagi kita perlu cari. Ya, this is cemetery kan? Ada lagi kah? Guys, kita perlukan semua untuk dapat gift dari penjual barang tuh. Pokok. Wah, ada sarang burung. Tidak payahlah. Saya tahu yang kita akan dapat telur saja tuh. Telur burung. Burung apa tuh? Burung puyuh. Kalau kita timbak. Aduh, apa yang susura kasih. Tidak juga. Aita ada bilang. Wuih. Saya tidak tahu apa kau cakap. Anjay. Apa juga kau ilak sebelum mau timbak lah. Kau ingat kau tutup pakai tangan. Kau beli survive dari shotgun gak? Ah, bodoh. Bagi saya item. Celaka. Tidak ada item guys. Oke, kita perlukan. Oke, okay. Cutscene. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, fit no inside? Leon, you have to find some way or something to get inside. Okay, saya kasih
Kalau kamu mau tahu si Ashley, dia di sini dalam betapok. Kalau saya tersilap lah, Ashley macam ada di sini. Oke, kita akan berjumpa dengan anjing. A very big dog. Seriously, kau tidak mati dengan shotgun di depan mata kau, yang belakang pulang mati. Oke, sini ada puzzle. Three family insignias. Ya, apa macam mana sebut nih? Insignias kah? Insignias of the dead ringers. It looks like the dial only turns clockwise at the 3 or 4 increment. What the? Kejap apa? Kalau begitu, actually itu barang tuh kan untuk kita jual. 3 3 4. Ah shit man. Apa suruh? Saya lupa lah. Bukan, dia mau kasih merak semua nih. Dia mau pilih itu. Kenapa? Is that it? Aduh guys, saya tidak tahu lah, saya lupa. Apa simbol dia? Saya boleh cek di Google tapi not Vela kan? Bella tuh. Saya terus rasa macam tidak komplit nih dalam hidup saya. Bilang Resident Evil huge fans tapi itu pun tidak boleh jawab. Oke, setahu saya di atas nih macam ada Blue Medallion enggak? Oh, itu nah lambang dia. You. Kejap. Dia lambang dia. Gitu, gitu, lurus. Oke, kejap apa? Gitu, gitu, lurus. Gitu, gitu, lurus. Ambil pas tuh kita ambil 4 ambil 4 saya tidak tahu lah tidak apalah tuh kan guys, nanti kita akan balik sini, jadi kita akan try coba buka. Yeah.
Just shut the fuck up, man, woman. Jatuh kamu dua-dua kan? Apa kamu rasa? Oke, okay, Blue Medallion ada sini satu. Sini satu. Kita mau cari tiga lagi, guys. We need three more. Three more medallion. Adakah di sana? Gantung-gantung. Medallion, medallion, please give me medallion. No. Di sini bawah, belakang. Oke, ada pula ada satu. Kita perlu dua lagi. Kita cuma perlu dua lagi, guys, untuk dapat award. Hei, ular. Olah, kita makan lah tuh ular nih, golden egg. Hoi, full terus. Closure of the church. Oke, okay, kita sudah dapat duit. Dapat duit, guys. Adakah Blue Medallion lagi di sini? Tidak. Dari sini atas, kiri kanan. Aduh, saya perlukan Blue Medallion tuh. Dia cakap di cemetery. Apakah kita akan jumpa di sini, guys? Kita akan jumpa Algadoska yang besar tuh. Ya, kita akan jumpa monster yang besar. Spinal. Kita akan jumpa enemy yang sangat-sangat besar. Kamu dengar bunyi deh tuh. Cile enemy ini tidaklah susah sangat. Kita akan jumpa dengan mesinaris penjual barang. Oke, lampu dia ada. Laki itu mana? Tapi kita baru jumpa anu, guys. Kita baru jumpa. Oh. What are you buying? Punisher. Oh, kita ini yang kita dapat free nih. Lawak lah. Tapi macam mana, guys? Ayah, macam mana kita mau atur nih, ha? Hmm.
What are you selling? Good job, guys. Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Itu saja. Is that all? Sebab tinggal satu tadi. What are you buying? Aduh guys, bingung saya macam mana nih. Seperlukan Punisher tuh. Oh, oke, saya tahu sudah. Apalah susah, kita beli. Mahal lah pula. Seperlukan Punisher tuh. What are you buying? What are you selling? Nantilah kan. Oke guys, saya save dulu. Oke, mari kita pergi lawan dulu itu the very big monster. Shotgun lagi. Harap nanti kita boleh jumpa dia balik sebab Punisher tuh kuat tuh. Eh, bukan sepatunya kita kena lawan dengan tuh besar tuh kah? Oh nih. Bermakna kita akan berlawan dengan ikan dulu. Saya kena pikir cara guys untuk dapat Punisher, tetapi nantilah. Kita akan berjumpa juga dengan dia. Kita kumpul duit dulu. Di sini kita akan berlari karena kejar batu. Lari Leon, lari. Teruskan perjuangan. Aduh, di sini lagi part yang saya tidak suka. Sangat panjang perjalanan sini. Sebab kita akan berjalan di air. Kau buat apa turun? Bodoh. Ah, lemas ke sana. Diam kau. Saya stres nih. Oh mati juga.
Oh, ada item di belakang. Apakah itu? Adakah dia machine gun punya ammo? Oh no 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 no. This fuck man. Saya perlukan duit lah untuk dapatkan 10.000 saja kita punya. Wow, what the hell? Church leg. Siapa lah bodoh sangat pasang perangkap sendiri, mati sendiri oleh perangkap. Perangkap yang dorang pasang sendiri. Stupid. Very stupid. Wow. Cipet lock lah. Tiba-tiba pula dorong ramai kan? Ah. Sorry Leon. The fuck are you doing, dude? Birak dah. Okey, ada ular sana. Maknya ada satu orang sana macam bodoh-bodoh dia bersembunyi. Kimbet, ada pula dia orang di belakang. Wih, kenapa tiba-tiba ramai nih? Kimbet, tiba-tiba dorong ramai guys. Nyawa pun mau habis. Aduh. Ada lagi kah? Kita serahkan. Nyawa pun tidak sudah. Aduh, matilah saya begini nih. Gimak kamu. Alah, miss. Aduh, ammo saya. Dorang pakai saya ni handgun ammo sajalah. Aduh, bodoh betul lah tidak boleh gabung. Alah, saya ter discard.
karena timbak di kaki terus mati. Allah, telur tuh rugi. Oh, di sinilah tuh yang kita akan lawan monster besar. Kalau saya tidak silap lah. Ataupun kita akan berlawan dengan ikan. Ya, mungkin ikan besar tuh. Oke, kita akan berlawan dengan ikan. Sudah 46 menit saya rekod. Tapi mungkin nanti saya akan edit-edit mungkin dalam 35 menit lah. Kamu tengok apa yang keluar. Very big fish, man. Terus si Leon terpikir, saya mau kasih mati ini. Padahal dia pulih aja kasih tinggal tuh barang. Leon. Oke, kita sudah jumpa checkpoint sini. Oke, guys, saya akan save. Oke, guys, saya akan save dulu. Oke, mari kita pergi lawan itu ikan besar. Tidak juga susah. Susah juga lah. Yang best dah itu hook tuh. Besi tuh triapan habis. Sekarang kita cuma perlu cari ikan tuh supaya dia keluar. Alright. The very big fish is coming out. Kamu tengok di bawah ada tuh. No. Besar, bos. Gila ah. Lepas tuh hook tuh tersangkut dan kita akan ditarik dengan ikan nih. Pluk. Itulah kalau Leon cari pada. Ede. Oh my god. Sensitif betul lah. Aduh. Kita kena berenang balik pergi bot. Leon laju, kalau tidak kau akan makan. Oke. Janganlah marah. Aduh. Kita matilah di sini nih. Jauh betul lah. Saya tidak dapat kontrol lah. Oh, mana dia? Mana dia? Ada bilang.
Aduh. Alamak, saya tidak boleh kontrol lah, guys. Terlampau jauh. Leon, laju. Oh, nah, selamat juga. Setirnya nyawa, bodoh. Babi. Em lah, aduh. Terus bingung, oh mana dia, mana dia? Stupid. Just fucking die, man. Kau mau mati, Sony Leon? Jangan kau buat hal. Alright. Mati juga dah. Yes. Saya ingat saya yang mati. Lepas tu, kaki kita akan ditarik. Putung, Leon. Putung. Finally. Tengok rambut saya pun kena tiup angin. Si Leon punya rambut itu-itu sejak tidak pernah bergerak. So the big fish, ikan besar itu sudah mati. Jadi Leon sakit, dia sudah kena infek. My God, Leon, what happened to you? Chapter end. Jadi si Leon sini dia akan bangun dan dia dapati dia bermimpi ataupun dia memang sudah kena infected. Si Leon tadi kan dalam air, jadi dia tertelan tuh berudu. Berudu ikan. Bisa lah kau. Mimpi saja bah. Coba kamu tengok telinga dia, beda nih. Jelek. Leon, it's been 6 hours since our last Six hours, Joe. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Kita tidak nyawa. Bat tinggal. Anonymous letter. Ini si Louis tuh yang simpan. Nampaknya keadaan di luar hujan. Kita jumpa lagi barang. Oke, guys, saya akan stop di sini. Kita sudah lawan satu bos ikan besar. Oke, so itu saja untuk
part 4. I hope you guys enjoy. Don't forget to like and share and subscribe this channel kalau kamu enjoy tengok video ni. So yeah, that's all from me. Bye. See you guys on the next video. Bye.